Mas, makasih ya. Iya, sama-sama. Ini kami saya langsung antar ke lokasi ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, Mas. Ya, mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun ini bisa kurban kambing. Mudah-mudahan besok tahun depan bisa sapi. Jar, apaan di sini? Bisa beli kambing buat kurban nih. Kurban kambing doang. Sapi dong bisa buat 7 orang. Yang penting kan niatnya, Jar. Iya juga sih. Kita ngobrol dulu, yuk. Iya. Tapi kan ya namanya kurban sama aja, Jar. Mau kambing, mau sapi. Udah karena Allah itu. Tetap dah, sapi daripada kambing. Iya sih. Postat. Sudah anak muda mau berkurban kambing ataupun sapi sama-sama baik di hadapan Allah Ta'ala. Terpenting ya, kurban tahun ini diniati karena Allah Ta'ala. Ya, dan jangan lupa dilakukan sesuai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berkurban. Syukuran Postat, nasihatnya. Syukuran apa? Dibanding berdebat, kita makan dulu yuk. Postat, syukuran Postat. Lanjut. Silakan duduk dulu ya, Pak Ustadz ke belakang dulu. Siap, Postat. Silakan. Jadi gimana? Kurban kambing doang? Ya, insya Allah tahun depan mau sapi lah. Tapi kan kata Pak Ustadz juga, mau kambing atau sapi sama-sama baik. Subhanallah, masih debat aja. Kambing mau sapi tetap baik di hadapan Allah Ta'ala. Kita makan dulu aja udah keripnya. Nih, kita cobain dulu. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Bismillah. Niatkan ibadah untuk Allah semata. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.